Kesan kepada pengundi-pengundi di Parlimen Temerloh, dan yang keduanya tentang senario politik secara keseluruhannya, dan apakah Barisan Nasional boleh menang atau tidak di pilihan raya akan datang. Saya telah memberikan jawapan yang terbaik, dan kita tahu bahawa Perdana Menteri mempunyai sebenarnya jawapan tersebut, tapi ianya hendakkan supaya dia buat comparison daripada apa yang kita telah buat. So, Dato' rasa macam mana berjumpa dengan PM ni, transformasi yang cuba dibawa oleh PM? Saya berpandangan bahawa ini adalah merupakan satu yang baik, memperlihatkan bahawa Perdana Menteri begitu serius sekali, kerana apa pun yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri, yang paling penting adalah rumah tangga dia. Jadi dia telah memberikan contoh yang terbaik, iaitu memanggil semua ketua-ketua bahagian sebanyak 191 bahagian ini untuk berjumpa dan menerangkan seorang per seorang. Walaupun masa yang diberikan itu agak terbatas, tetapi semangat, kesungguhan, komitmen yang ditunjuk oleh Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama juga dia dapat menilailah dari segi sama ada kita melakukan atau tidak melaksanakan kerja yang telah diamanahkan oleh ahli-ahli sebagai ketua bahagian di bahagian masing-masing. So, macam mana pula gerak kerja untuk menerapi PRU 13 akan datang? Kita di Temerloh sedang menyediakan persediaan yang lebih rapi, dan kita pun telah pun kita ke peringkat mikro. Maksudnya pengundi-pengundi ini kita telah pun melaksanakan apa yang kita katakan sebagai head count. Satu persatu, tiap-tiap cawangan, tiap-tiap peti undi itu kita tahu berapa ahli UMNO yang mengundi, berapa ahli UMNO yang belum mendaftar mengundi. Begitu juga berapa undi asas yang kita ada, berapa undi asas yang kita perlu untuk menang. Ianya termasuklah untuk parti-parti komponen yang lain, MCA, MIC, gerakan juga PPP. So kita harap siap penggal ke first quarter of this year, kita akan dapat database yang menyeluruh semua pengundi-pengundi termasuklah parti-parti komponen. Jadi yang paling penting sekali adalah apabila kita bergerak di dalam suasana yang kita mengetahui kekuatan kita di mana dan apa yang kita perlu buat untuk kita menang. Berapa banyak lagi undi yang perlu kita ada untuk kita menang untuk satu-satu peti undi tersebut. Jadi secara keseluruhannya kita agak mikro sedikit. So, gerak kerja yang diamalkan di Temerloh sendiri untuk meraih undi ni macam mana, Dato'? Itu bergantung. Pertama, kita ada institusi wakil rakyat, ahli parlimen, Dewan Undangan Negeri. Walaupun kita ada satu Dewan Undangan Negeri yang dikuasai oleh pembangkang, tetapi saya dan rakan-rakan kita pangku kerja lah melaksanakan ini. Tapi yang paling penting sekali, kita membuat pendekatan bahawa kita ini adalah wakil rakyat. Kita bukannya exco ataupun menteri atau timbalan menteri. Exco, timbalan menteri ini datang dia pergi. So, wakil rakyat maknanya dia ni. Hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad kita ada di kawasan. Sama ada program, tak ada program, malam kita minum kopi dengan orang ramai, dan nama tri kita ada accessibility ataupun kita mudah dihubungi maknanya oleh orang ramai. Dan yang keduanya, pusat khidmat masyarakat, tiap-tiap minggu macam saya akan buka pada hari Jumaat, pagi dan petang. Dan seterusnya program-program kecil ni, kenduri kahwin, orang meninggal, orang sakit dan sebagainya, kita laksanakan juga. Tapi yang paling penting sekali, kita nak berjumpa seramai mungkin pengundi-pengundi yang ada. Sebagai contoh kita ketua, dan kemudian kita ada program di peringkat bahagian di mana melibatkan semua orang. Maknanya satu kawasan mungkin ada 20 cawangan, semua orang turun jumpa orang sakit, orang demam dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita rapatkan dengan mereka dan kita nak tahu apa masalah yang ada. Kemudian kita kumpulkan masalah-masalah tersebut dan kita cuba cari jalan bagaimana nak menyelesaikan. Jadi kita memang dari sebelumnya kita memang berusaha bersungguh-sungguh, kerana kita tahu bahawa di pilihan raya 2004 kita menang 12,000. Di pilihan raya 2008 kita menang 2,000 lebih je untuk parlimen. Begitu juga dengan DUN saya, 2004 kita menang 5,000 lebih. Ini kita menang 2,100. Begitu juga dengan DUN Mentakak, dan kita kalah di Kuala Semantan. Jadi agak kritikal di Temerloh ni. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita mempunyai effort ataupun kesungguhan daripada semua pihak termasuklah komponen, InsyaAllah kita boleh menang. Saya rasa 2013 ni kita boleh menang balik semua. InsyaAllah. Kita harap supaya kerja kita ni kerja yang sistematik, ada kerangka yang tepat, dan dalam masa yang sama kita punya execution kita ataupun
program pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik, insyaAllah kita berdoa. Ada apa-apa isu yang mungkin kritikal ke di Temulu yang boleh Datuk kongsi bersama? Setakat ini tidak ada isu kritikal lah. Tapi cumanya saya maklumkan juga kepada Perdana Menteri bahawa kita sebagai wakil rakyat ni kita kena bersungguh-sungguh dilihat sebagai wakil rakyat. Dan kalau ini dapat kita laksanakan, saya kata insyaAllah kita boleh menang. Sebabnya kita tak nak, macam saya sebagai contoh, saya wakil rakyat, tiba-tiba saya tidak menunjukkan contoh yang baik, saya tidak menjadi seorang wakil rakyat yang baik, tiba-tiba orang lain bertanding, orang lain pun kalah. Ataupun saya tidak menunjukkan sebagai wakil rakyat yang baik, tiba-tiba saya bertanding lagi, saya akan kalah. So, tetapi saya tahu Perdana Menteri mempunyai senarai winnable candidate, dan saya yakin macam Perdana Menteri bercakap banyak kali bahawa dia tidak teragak-agak untuk meletakkan candidate yang boleh menang. Dan kali ini we want to win. Dia bukan lagi zaman dulu yang letak songkok pun boleh menang. So now they want to have a qualified and a winnable candidate for all the Barisan Nasional punya seat, insyaAllah. Okay, sama. Banyak.